Teh. Ya, seperti biasa. Pas kesini ketemu si Marsen lagi. Marsen 145. Izinkan berangkat Marsen 145 tujuan Cikoya. Cikoya berangkat ini. JR 205 Marsen 145 berangkat stasiun Tigaraksa. Di depan tuh, di depan mobil main ini, anak pang dia, nebeng di depan mobil. Ya, ini. Jumlah kayu. Tiba dan berhenti di jalur 3 stasiun Tigaraksa. Izinkan berangkat kembali. Nah, mulai rame. Oke, mulai rame. Masih ngobok, belum nyala-nyala. Ya
sendiri ya, bersama parkir. Bang parkir Tigaraksa. Ini nih orangnya nih. Nani? Omae wa mou shinde iru. Yang suka parkirin. Ya. Datang dari arah barat. Ya, 0560. Tiba dan berhenti di jalur 3 Stasiun Tigaraksa. Yeah, Japan Rail. Selamat sore, selamat datang tiba di Stasiun Tigaraksa. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Oke, diizinkan berangkat kembali. Terlihat seperti apa nih setelah lewat keretanya. Wow. Ramai lagi. Ya, untuk ke depan. Ramai lagi. Ini hampir tiap sore nih kayak begini. Oh no. Nah, mobil merah ini. Merah sama merah nih, ketanjak nggak? Wah. Ini pewarnanya kurang cepat. Kelihatan. Coba tanya ke ini, katanya ada beragu tadi. Oke, pertanyaan ya. Oke, jalur 2 masuk tujuan Rangkas Situ. Thank you.
2. Jalan Rapat Bitung. JR 205144. Tiba dan berhenti di jalur 2 Stasiun Tigaraksa. Oke, semuanya 5 diizinkan berangkat. Dari arah barat, wah si Obag. Ya, 03 109. Obag tiba di jalur 3 Stasiun Tigaraksa. Tujuan Tanah Abang. Oh, dia jauh banget ini. Pentingnya. Apa emang si Obag agak panjangan ya dari ini? Biasanya kan sampai ini nih. Nah, sampai ujung sini biasanya berhentinya kepalanya. Ini mah dia sampai sini. Mungkin beda panjang kali ya. Apa entahlah, enggak tahu. Atau mungkin berhentinya lebih sini. Coba masih menunggu jam keberangkatan. Berangkatkan kembali di Obag JR 203 109. Nah, di belakang ada mobil truk buatan kayu, buatan batu. Kelihatannya berat sekali ini, dan kita nanjak nggak dia. Oh, ini juga masih
Bentar lagi di jalur 2 akan masuk KRL tujuan tangkap gitu. Terjal, yang di sana juga sama terjal. Oke, datang dari arah timur. KRL JR 205128. Tujuan Rangkas Bitung. Tiba dan berhenti di jalur 2. Persiapan berangkat. Boyan 5 diizinkan berangkat kembali. Diberangkatkan dari Stasiun Tigaraksa menuju Stasiun Cikoya, Maja, Citeras, dan mengakhiri perjalanan Stasiun Rangkas. Datang dari arah barat. KRL JR 205137. Tujuan Parung Panjang. Rangkas Bitung Parung Panjang. Tiba dan berhenti di jalur 3 Stasiun Tigaraksa. Kan tadi kan biasanya nih JR 05 itu di sini nih tuh ujungnya. Tapi tadi si Obag dia ininya agak sini. Mungkin agak panjang kali ya. 2 meteran lah dia lebih. Berangkatan masih menunggu aman dari Stasiun Tenjong. Masih menunggu waktu di KRL tujuan Tanah Abang, Rangkas Bitung Tanah Abang. Rangkas Bitung Parung Panjang. Parung Panjang. Oke, diizinkan berangkat kembali. JR 205137 Rangkas Bitung Tanah Abang. Thank you.
beginian sudah pasti bisa dia. Karena tenaga juga sudah ke monster ini. Hah? Kalau tanyakan begini mah enteng. BP KH kata kang parkirnya dari arah barat dan dari arah timur. Yang duluan nyampe dari arah mana dulu? Oh, dari arah barat dulu. JR 0589 tujuan Tanah Abang. Nah, di jalur 2 juga ya sama. Jalur 2 JR 205 berapa itu ya? 67. Dan 89. Oke, jalur 2 diizinkan berangkat kembali. Oke. Ya, 0567. Pun sama diberangkatkan kembali. JR 0589 tujuan Tanah Abang. Hari biasa itu tidak seramai hari-hari weekend ya. Biasanya ramai di sini kalau hari libur. Nah, sedikit tidak begitu ramai. Walaupun sudah sore. Mobil ya, kalau pada hari biasa.
bisa nggak dia nih? Ya bisa. Pelan-pelan banget ya, mobil ATV. Mundur lagi, turun, di back turun, berat. KRL-nya datang dari arah timur. Nah, JR 205122. Tujuan Tanah Abang. Tujuan Rakyat itu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Masih menunggu jam keberangkatan. Jalur 2 diizinkan berangkat. Oke. Datang dari arah Marsen 145 yang tadi.
tiba dan berhenti di jalur 3 Stasiun Tigaraksa. JR 205145 Marsen, tujuan akhir Tanah Abang. Kereta terakhir hari ini, sore ini, diawali dengan Marsen ini dan diakhiri juga dengan Marsen. Oke, persiapan. Kereta terakhir untuk edisi video sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.